Salam and hi, ini SM daripada Sion Heart Media, back again with another tech review. Hari ini kan saya akan review satu lagi phone terbaru dari sub-brand Huawei, yaitu the Honor 9X. Phone ini actually keluar pada 29 November yang lalu, dengan harga official dia RM999 atau RM1000. Tapi actually kamu boleh jumpa dengan harga RM900 je kalau kamu cek di Shopee ataupun di Lazada. Saya akan bagi link lah di bawah bagi siapa yang berminat. Phone ni menggantikan Honor 8X dengan berpackagekan Kirin 710F chipset, ada triple setup camera, 4000mAh battery dan juga support servis Google. Sebelum kita start review, intro dulu. Macam biasa, kita start dengan quick unboxing. Saya sebenarnya sudah guna phone ni hampir sebulan gitu. So, first kita tengok dari segi desain. Bagi saya, tidak juga special lah. Tapi untuk harga yang mampu milik, memang phone ni nampak premium. Body dibuat daripada kaca dengan aluminium frame dekat tepi. And kamu ada dua pilihan warna untuk phone ni. Sapphire Blue dengan Dynamic X Design dekat belakang dan juga warna Midnight Black bagi yang suka desain yang lebih simple dan elegan. Kaca dekat belakang ni curve dekat tepi supaya selesa bila kamu pegang. Tapi disebabkan dibuat daripada kaca yang shiny ni,
Fonny memang senang betul menampakkan kesan kotor dengan cap jari ataupun minyak. Saya rekomen guna casing lah. Dekat belakang ni juga, kamu boleh nampak the setup triple camera dengan LED flash di bawahnya, ada fingerprint scanner dekat tengah dan juga logo Honor. Kalau depan phone ni pula, first thing yang saya sedar dengan Honor 9X ni, dia tidak ada notch untuk kamera selfie. Ini disebabkan Huawei guna pop-up camera system untuk phone ni. So, dia ada display yang besar dengan bezel yang nipis dekat tepi. Tapi, seperti kebanyakan phone sekarang, bezel dekat bawah tebal sikit bila compare dengan tempat lain. Tepi kanan pula, ada power button dan juga volume button. Kiri kosong sajalah, tiada apa-apa. Atas pula kamu boleh nampak ada pop-up kamera sini dan juga tempat dual SIM card tray plus option untuk tambah micro SD slot. Terakhirnya, spesnya kita tengok dekat bawah. Kamu boleh expect ada single speaker, ada headphone jack dan juga USB Type-C port untuk charger. Biometric atau fingerprint scanner senang saja mau setup. And lepas setup, memang cukup laju untuk unlock phone ni. Design phone owner ni bagi saya tidak juga special sangat. Kamu boleh nampak lah banyak persamaan dengan phone lain. Next, jom kita tengok display lagi dengan detail. Honor 9X ni guna display yang cukup besar dengan saiz 6.5 inch Full HD ataupun 1080p resolution screen. Tambahan lagi, tidak ada sebarang gangguan daripada notch disebabkan guna pop-up camera. So, dia punya screen to body ratio almost 85%. Display dia ni memang saya rasa imersif untuk tengok YouTube ataupun streaming Netflix. Walaupun guna IPS LCD saja untuk display dia ni, saya masih rasa color dia nampak cantik dan juga nampak vibrant. Tapi bagi saya masih tidak boleh lawan OLED panel. Brightness skin pula bagi saya ada kurang sikit memuaskan. Saya sentiasa perlu set lebih daripada 80% brightness, especially bila di bawah cahaya matahari. Oh ya, Honor ada bagi option juga di screen setting untuk satu features nama dia Smart Resolution yang akan kurangkan screen resolution kamu untuk save bateri secara automatic. Audio pula ataupun sound quality memang tidak berapa bagus lah sebab dari single speaker di bawah. Sound dia kurang kuat walaupun set volume around 80%. Selain tu, saya boleh kedengaran bunyi cacat atau distorted bila kamu try kuatkan lagi volume. Saya mau review satu lagi true wireless earbuds, yaitu daripada One More. That is the One More Stylish. Sekarang kita teruskan dengan performance lagi. But ni actually saya kecewa lah dengan Honor 9X. Dia guna chip Kirin 710F processor plus 6GB RAM. Nasib baik Honor 9X ni masih support servis Google dengan Android 9 Pie di samping OS dorang EMUI 9.1. Memang penggunaan harian saya tidak ada problem. Browse internet, tengok social media macam Instagram ataupun Facebook, guna GPS dekat Waze dan juga tengok video dekat YouTube memang tidak ada masalah. Ada jugalah status sekali-sekala tapi tidak juga ganggu experience saya. Dengan 6GB RAM, kamu boleh multitasking, buka apps banyak-banyak, phone ni memang boleh handle. Kalau mau cek benchmark test, skor dia average sajalah. Tapi bila tengok benchmark test, saya boleh suspect sudah, prosesor ni kurang sesuai untuk main game. Saya sudah test main Call of Duty Mobile. Honor 9X hanya boleh support grafik yang paling rendah saja. Plus, dengan grafik paling rendah pun, saya still rasa gameplay dia kurang best. Rasa responnya slow
dengan kuju dan starter lagi ataupun lag memang mengganggu enjoyment saya. So, macam mana pula dengan kamera? Well, Honor 9X ni dia guna a triple setup kamera untuk kamera belakang dia, dengan 48 megapixel lens sebagai main kamera, 8 megapixel lens untuk gambar ultra wide dan 2 megapixel depth sensor untuk portrait mode. For D, actually dia akan guna standard 12 megapixel untuk default mode. Tapi kamu boleh juga add 48 megapixel dekat setting kamera atau time guna pro mode. The default camera bagi saya bukan yang terbaik lah. Saya ada kecewa sikit sebab Honor ni dia kan sub-brand Huawei, and saya expect phone daripada Huawei ini ada kamera yang bagus. Saya boleh nampaklah kekurangan daripada detail, especially gambar pemandangan yang luas. Kalau gambar indoor dengan lighting yang bagus, kamu boleh dapat juga lah kualiti gambar yang boleh tahan. Ultra wide mode pula akan produce gambar yang teruk sikit seperti yang disangkakan. Color dan juga contrast ada berbeza juga dengan main camera. Dan saya tidak juga minat ada fish eye effect yang ketar bila guna ultra wide camera. Macro mode pun tidak available di phone ni. Ini mengecewakan saya sikit lah sebab actually saya suka tanggap gambar close up untuk tengok detail-detail yang kecil tu. Untuk night mode pula, well, saya rasa memang akan improve gambar time malam, tapi saya pernah tengok yang lebih baik. Yang saya sedarkan dengan phone ni, gambar yang kamu tangkap dengan night mode hampir sama dengan gambar bila kamu tangkap guna standard mode plus kamu on AI scene software itu. So basically night mode tu sia-sia sajalah, sebab bagus lagi kamu guna AI scene software itu kalau kamu mau tangkap gambar time malam, daripada kamu try pegang phone kamu lama-lama untuk tangkap gambar di night mode. Video recording pula dengan Honor 9X ni, dia hanya boleh rakam up to 1080p 60fps. Tidak ada option lah untuk 4K recording. Bagi saya video quality boleh tahan sajalah, tapi masih kekurangan video stabilization yang bagus. Untuk kamera depan pula ataupun selfie kamera, Honor decide untuk guna 16 megapixel pop-up camera. Bagi pendapat saya kan, gambar dia yang saya tangkap ada quality dan juga detail yang boleh tahan. Cuma kadang-kadang nampak terlebih terang ataupun brightness gambar tu ada terlebih sikit. Next, part terakhir yang saya akan tengok ialah bateri. Honor 9X diguna 4000 mAh bateri. Boleh cakap cukup tu untuk saya. Boleh tahan lebih daripada sehari. Walaupun saya ni jenis yang heavy, tengok YouTube dan juga browse internet. Tapi malangnya phone ni tidak ada fast charging. Saya sudah try lah charge daripada bateri kosong sampai full. Dia ambil masa lebih daripada 2 jam lah. Ini memang bagi saya mengecewakan betul-betul. Nampaknya selepas saya review hampir semua aspek tentang Honor 9X ni, saya secara jujurnya hanya boleh rekomen 50% je untuk phone ni. Saya hanya suka desain dia dan juga display. Tapi dengan harga RM900 untuk beli phone ni, kamu actually boleh dapat phone yang lagi bagus, yang ada prosesor yang lagi kuat, kamera yang lagi cantik, bateri yang lebih besar, tambahan lagi ada fast charging. Tapi itu pendapat saya saja. Kamu pula macam mana? Kamu boleh bagi tahu saya dengan komen di bawah. Kalau kamu enjoy video saya, kamu tolonglah like dan juga subscribe sama channel saya. Kalau berminat, kamu boleh juga cek video lain saya, review barang-barang tech yang lain. Kamu boleh juga follow saya di Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Ini SM daripada Sion Hat Media. Signing off. Bye.